Halo semua, balik lagi di channel gua di video kali ini. Ini video eksklusif konten ya. Lagi-lagi ini eksklusif konten. Eksklusif konten itu gua akan mereview gear atau gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Kali ini ada Squire Jazz Master. Ini udah laku kemana, Bang Ragil? Bali, Denpasar. Oh, ini udah laku ke Denpasar, Bali. Ke siapa, Bang Caca? Oke, I Gusti Agung Bagus Aditya. Jadi ini udah laku ke Bali dan ini udah gua set up. Gua gantiin senar baru dan siap pakai pastinya. Kalau lo beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, tenang aja, Bro. Tenang aja. Gitar yang dikirim di sini itu udah siap pakai. Jadi enggak bakal ada PR apa-apa lagi sampai di situ, tinggal genjreng aja, dan pasti gue pastiin aman, makanya gue bikin video review seperti ini. Jadi lo tau nih, oh gitar yang gue beli itu seperti ini wujudnya lo, fungsionalnya itu seperti ini. Oke, langsung aja ya kita review tanpa banyak basa-basi. Kali ini gue pakai ampli Fender Blues Junior, gue todong pakai mic apa, Bang Caca ini? Iya, Shure SM57, langsung gua direct ke mixer ya, mixer Tascam 16. Terus pakai DAW apa, Bang? Logic Pro X. Oke, Logic Pro X ya. Langsung aja ya. Kita review. Nah, jadi di gitar Jazz Master ini dia ada switch seperti ini nih. Jadi kalau switch di atas ini yang berfungsi adalah tombol yang di sini nih. Ini bukan tombol sih, jatuhnya apa sih ini? Apa, Bang, di ini namanya? Iya, gitu-gituan yang ada di sini. Dan gitu-gituan yang ada di sini itu hanya berfungsi di pick up neck saja ya. Jadi hanya berfungsi di pick up neck. Jadi soundnya itu agak mendem-mendem gitulah. Kita cobain ya. Ini untuk yang bagian atas ya. Fungsionalnya aman banget ya. Ya, Bang Idam, aman banget ya. Jadi Bang Idam ini adalah teknisi kita nih. Oke, kalau kita pindahin ke bawah nih, switchnya nih. Ke bawah gini, berarti yang berfungsi adalah bagian bawah sini. Jadi, seperti biasa ada three-way switch. Three-way switch, kalau ke sini berarti pickup neck. Ke tengah berarti neck and bridge. Kalau ke sini berarti bridge. Dan dia pakai pickup Duncan design ya. Makanya, Squire Jazz Master ini cukup mahal ya. Lumayan lah harganya lah. Ya, karena emang materialnya... Oke, semua nih dia nih. Kita langsung aja ya, ini di neck-nya. Dan dia juga punya tremolo. Tremolonya aduhai banget, men. Oke, kita ke middle ya. Middle itu antara pickup neck dan bridge-nya. Middle-nya sound-nya itu... Anjing, copot.
Oke, kita ke bridge-nya ya. Bridge-nya itu seger ya, Rek. Kita kasih sedikit drive ya. Jadi gua drive gua sekarang gua pakai dari ampli juga. Gua semacam ngekrank ya. Jadi gua gedein levelnya sampai mentok supaya menghasilkan drive. Kita mulai dari neck dulu ya. Di middle-nya. Halus. Dan terakhir di bridge-nya. Dan ini dipastiin aman dan siap pakai, baik fungsional dan settingan udah aman, senar juga baru. Jadi ini siap kirim ke Bali ya, Denpasar Bali. Dan buat teman-teman nih yang mau nanya-nanya seputar gitar ya. Jadi banyak nih yang mau nanya seputar gitar atau minta di review gitar, ampli, pedal atau apapun itu yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan gua juga baru rilis kaos nih. Oke, jadi ini kita baru rilis kaos. Ingat buat lo yang beruntung aja nih yang bisa dapetin ini nih, karena kita cetaknya terbatas. Satu bulan sekali kita cetak satu desain. Ini desainnya seperti ini, belakangnya kepala Stratocaster Bang Bong Musik Bekasi, ini bagian depannya. Dan harganya murah banget men, cuma 150 ribu aja. Jadi lo bisa dapetin ini langsung aja, yang mau beli bisa DM ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi ya. Dan buat temen-temen nih, keterangan lengkap status ready stock gitar ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini video yang kita review gitar yang udah laku, jadi kita pastiin aman. Tapi buat teman-teman yang mau lihat ready stock gitar lainnya, boleh banget langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena keterangan barang, harga, status ready stock semuanya ada di situ semua. Kalau yang gua review ini ya udah laku men, jadi buat yang mau beli yang ready stock langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, jangan lupa nonton channel YouTube. Ya udah ditonton, ngapain lagi bang? Ya udah, oke. Thank you sekali lagi dan bye.